budget ada booking Tuku Yombo. So kita bertemu dengan Jilan family. Hello. Ah, ada mana malu kita. Ah, kita boleh tengok Jilan family. Beli Tuku Yombo ya kita, support. Oh, sikit dekat kat situ. Apa yang ni antek dekat kat sikit bungkus kita 3 ringgit. Dah ada telur ya, telur ya tau. Ah, telur ya tau. Dah ada buaya mana tau. Ah, dah siap buaya. Oh, dah ada buaya. Ah. So, siapa kita ambil area sibuk? Tau beli Tuku Yombo ba Jilan. Tau kontak ya lah. Oh, boleh kontak ya. Aku sudah kena tau. Nak sama aku. Oh. Favorite ku Tuku Yombo. Hey. Ada rumah kita tak? Oh. Ini kami tadi kat Sibu Jaya kia mula-mula. Oh, Kawan-kawan Sehen. Nanti Sehen nanti. Momoy. Sehen nanti mali kita pergi. Sikit pisian ya. Bayan tu. Nak sama serika tu. Anak ni tak menjauh. Aku baik tu. Okay. Oi. Bye-bye. Bye-bye no. Akhir kata mak dalam. ก็เฮ้อันนั้นหรอวะอยากขยับบ่ได้ที่ต้องรั่วคลายไอ้ที่ต้องสักสินแท้ว่าแต่เสียทําไมเราทําแบบระดับไปโหลายก็ไปดูโคได้คือน่ากูได้คลับมาดอกได้กูก็สิตาได้ก็บิเทพอยานำมาได้หมูก็มีว่าดีเยี่ยหะ apa ya, nanti lekak ke mana wak, tak lembau dia maka kan ngajak aku ni, apa ya kami seberbaik nanti nyapu wak.
Gerame garam aja. Ana mi cie. Ni bo kuat mu kai. Masuk mimi aja mak. Tosol aja. Eh mai perlu tak tosol eh. Okey, sekarang ni Bu Baji nak masak. Kita punya telur hati dia. Ha, ni dia punya telur. Ni sarang telur dia. Ha, ni memang sedap. Tapi nenek saya suka makan kaki. Ha, ni adik saya dah masak dulu tadi. Ha, dia dah masakkan kaki. Kaki manok. Kaki manok dia masukkan sedikit isi. Ha, supaya bau dia harum. Dia cuma guna bawang putih dengan bawang. Eh, dengan halia. Ha, ni ayam 3 ekor dah jadi. Kita simpan dalam pasir. Sebab satu ekor kita bakar dia. Stay tune. Okay, selain daripada ayam tua kita nak bakar, kita nak bakar lamb. Ini lamb kita guna dekat singkong tadi. Ni Ibu Baju tak gunakan macam-macam rempah. Kita cuma gunakan apa tu, garam dengan aji saja. Dengan sambal. So garam tu jangan masukkan banyak sangat lah. Seorang tua tak nak rempah-rempah. Nah, dia lebih suka yang gunakan garam dengan aji. Tak perlu nak masukkan apa rempah ke. Ha, orang tua tak nak. Okay, ni kita bakar. Yang macam ni kita bakar dia. Ayam tua kalau dekat situ ni bakar macam ni memang sedap. Kepala ni saya dengan nenek saya suka makan. Kaki pun nenek saya suka makan. Tapi saya tak suka lah. Go. Lembut. So kita masukkanlah ni usus-usus dalaman dia. Sekejap, kita kena kawal. Ha, ni tadi usus-usus dia Ibu Bajet dah simpan sedikit garam supaya dia ada berasa. Kita tambah air sikit. Okay, kita simpan sikit garam. Sikit. Aji. Ha, ni dah masak. Oh, dah masak. Ha, kita nak cuba dulu. Cuba-cuba dulu dia punya. Sedikit.
sikit lagi. Garam. So, aku tak ambil. Aku suka makan kerut ya. Tapi ya lah. Kita cuba hati. Itu tuh. Sedap eh. Lagi fresh and cool tu. Itulah hati paling sedap. Nanti manuak bunuh terus dimasak. Sedap. Gua bajet nak makan lepas ni. Mak saya masak labu kuning. Biasalah main rebus saja labu kuning dia. Okay, sampai di sini saja video yang Bajet dapat kongsikan. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Desta Ngamun Family.